Pemirsa, virus corona varian Delta sudah memasuki dua daerah di Jabar, yaitu Karawang dan Depok. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun meminta masyarakat lebih waspada dan selalu melakukan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas karena virus tersebut memiliki kemampuan menyebar lebih cepat. Usai video conference tertutup di Gedung Pakuan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau agar masyarakat lebih waspada karena virus corona varian Delta sudah masuk ke Jawa Barat, yaitu ke Karawang dan Depok. Agar tidak terserang virus yang memiliki kemampuan menyebar lebih cepat tersebut, masyarakat pun diimbau agar terus menaati protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Varian Delta sudah ada di Jawa Barat, ini menandakan kita harus tetap waspada, hadir di Karawang dan hadir di Kota Depok berdasarkan kajian genom sequencing yang dilakukan oleh Lembaga dan IPB, sehingga menandakan varian ini penularannya akan lebih cepat dari varian sebelumnya. Mudah-mudahan dengan berita ini kita tingkatkan kewaspadaan kita. Ridwan Kamil pun menyatakan saat ini bor atau keterisian rumah sakit akibat COVID-19 di Jawa Barat sudah mencapai 84%. Dirinya meminta agar seluruh rumah sakit memiliki 30% dari 100% tempat tidur. Jika di suatu daerah tempat tidur untuk COVID-19 sudah mendekati 60%, pemanfaatan ruang isolasi secepatnya dilakukan seperti di berbagai hotel dan rumah sakit darurat dalam bentuk tenda militer di lahan TNI dan Polri. Pihaknya pun akan melakukan penguatan di level puskesmas, sehingga yang masuk rumah sakit hanyalah pasien bergejala berat dan sangat berat. Tracing pun diperkuat dengan dibantu kader PKK. Budi Hartati, Bandung TV.